Ya, tidak bisa merasakan suasana Natal di luar negeri atau di pusat perbelanjaan lantaran pandemi COVID-19, warga di perumahan Surabaya menghias halaman rumahnya layaknya di film-film kartun. Hiasan unik dalam menyambut Natal ini pun banyak dikunjungi warga sekitar untuk berswafoto. Warga perumahan Graha Family Surabaya merayakan Natal dengan cara unik. Mereka mendekorasi halaman rumahnya sedemikian rupa layaknya di film kartun Disney. Ya, tidak hanya satu rumah, rumah lainnya juga mendekor halamannya dengan berbagai hiasan Natal seperti hiasan Natal kartun Mickey Mouse, Frozen, dan Toy Story. Pemilik rumah sengaja memesan dekorasi khas Natal untuk dipasang di depan rumah agar tidak hanya pemilik rumah yang dapat menikmati suasana Natal. Tetangga hingga warga sekitar juga dapat menikmati dekorasi Natal seperti di film kartun. Perayaan Natal dengan dekorasi unik ini tentunya bisa mengobati kerinduan warga Surabaya yang ingin merasakan suasana Natal seperti di luar negeri atau di mall. Awalnya sih kita dekor di dalam, terus karena nggak ada yang lihat, akhirnya saya turunin ke bawah sini waktu Halloween. Kebetulan banyak peminatnya yang foto, akhirnya kita terusin sampai ke Christmas. Tetangga-tetangga kita ajak, terus kebetulan mau dan kompak, jadi kita bikin sekalian satu blok ini. Sangat senang. Sangat senang sekali ya. Nanti buat apa? Nanti foto-foto atau gimana? Iya. Terus bermain? Iya, bermain sama adik saya, terus sama teman-temannya saya juga. Yang disukai dari boneka ini apa? Saya. Elsa. Elsa. Dengan adanya dekorasi Natal tersebut, mereka berharap masyarakat bisa merayakan Natal dengan hangat bersama keluarga dan tentunya dapat melewati masa pandemi ini dengan semangat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.